saya nak layan dia. Sebab tu dia dah bersalin. Tapi dia tak bersalin lagi. So kita nak keluar, nak tolong dia, nak kena jalan-jalan kan. Orang bersalin kena jalan-jalan kan. So kita akan keluar ini. Ani sebenarnya dah lama tak keluar. So jomlah ikut Ani keluar. Sekejap, mana tak kat kereta eh. Sekarang kita angkat Kaisan sebab dah lama sangat tak pergi. So kita tengoklah, banyak gila barangnya cantik-cantik lagi sekarang kat Kaisan. Tinggal ada duit dengan tak ada duit je. Thank you.
Assalamualaikum. So Ani dah balik daripada mall tadi. So Ani dah beli beberapa barang. So Ani pergi kedai Daikaison dengan Daiso. Tapi Ani tak ambil banyak footage lah sebab Ani malu. Kita macam segan nak angkat-angkat kamera macam tu. So itu je footage yang ada dekat mall tadi. So basically apa yang Ani beli, Ani akan tunjuk kat korang sekarang, okay? So barang dekat Kaison yang Ani beli dua je barang. Barang ni pun bukan untuk Ani. Ini barang untuk anak buah Ani, untuk baby lah basically kan. Tapi anak buah yang belum lahir. Sebab bagi macam kat Kaison ni banyak gila barang-barangnya macam comel-comel macam tu tak? So dia macam sesuai untuk baby, untuk orang yang suka benda-benda comel lah. Ani sampai pergi sana pun macam kalau boleh nak ambil je semua barang-barang yang comel tu. Tapi sebab kita fikir bajet tak ada lah, so kita kena limitkan beli barang. So Ani cuma beli barang untuk anak buah je, okay. So barang first yang Ani beli ni. Ini ada tadi, ada banyak sangat pilihan, ada banyak sangat choice. Ini dia macam sarung baby. Macam nak cakap, blanket baby tapi yang ada kepala tu. Sekejap, kalau Ani boleh buka sekejap ni. Ani nak buka tu. Ani tak minta izin kat mak dia. Tak perlu kita buka je. Wow, so cute. Siap ada gantung ni lagi. Kan? Macam memang untuk hadiah ni. So, ini macam sarung untuk baby. So, I letak kepala baby kat sini. And then selalu kan orang ada baby baru lahir kan, diorang akan pakai kain. Ini untuk sarung kepala baby. And then balut diorang, macam balut pakai... balut baby. Balut baby betul tak, balut baby? Ah, yang ini untuk kepala dia. Lepas tu dia panjang lagi lah. Simpan balik. Okay, so dia ada banyak sangat choice. Ada gajah, ada katak. Tadi ada yang zirafah tau. Comel gila zirafah tu sebab memang macam dia bukan warna plain. Dia ada corak-corak polka dot macam tu. Macam zirafah. Tapi kakak ni tak nak. Dia nak gajah ni juga. So kita belikan yang gajah ni. Banyak sangat choice. Harga dia dalam RM15.90. Tapi cuma cantik lah, cute. Lepas tu kain dia kain lembut, macam kain baldu macam tu. So boleh lah belikan untuk anak buah ke, untuk orang yang baru nak dapat baby ke, macam berbaloi. Harga dia pun nice je. Okay, so aku bungkus balik. Lepas tu barang kedua dekat Kaison, Ani beli ni. Ni untuk baby. Dah lah untuk baby. Lepas tu macam baby kan, macam sumo. Dia ada macam-macam warna juga. Ada warna pink, ada warna hijau, ada warna biru. Sebab anak buah ni tu nanti akan jadi pula. Anak buah ni boy, okay. So kita belikan dia warna biru. Comel. Ni pun harga dia dah tanggal. Ni tanggal tu. Harga dia tak silap Ani dalam RM11 macam tu. Ha, ni. Comel sangat-sangat. Okay. So, dekat Kaison, Ani rasa mesti orang tahu kan memang banyak gila choice. Banyak sangat choice untuk patung-patung yang lembut-lembut macam ni. So, Ani rasa kalau patung-patung macam ni, okey lah untuk bagi baby pegang tu. Macam kita tak risaulah dia pegang benda ni. Kita tak risau dia boleh gigit, dia boleh kunyah. So dia macam lembut sangat, lembut, squishy-squishy macam tu, okay? So ini antara patung yang Ani rasa murah. And dia punya lembut tu pun lembut, okay? Harga dia dalam RM11 lebih something, okay? And itu barang dekat Kaison. Basically bukan barang Ani pun, barang anak buah Ani. Okay, barang yang seterusnya, Ani beli barang dekat Daiso. Okay, ini macam banyak sikit barang. So, kita tengok apa yang Ani beli. Ani habis dalam RM40 jugalah dekat Daiso ni. Sebab kan harga satu barang RM5.90. So, bila kita ambil tu, kita tak sedar pun kita dah. Sebab barang dia kecil-kecil. So, kita tak expect lah dia akan jadi mahal.
So first barang yang Ani beli, Ani beli ni, makeup brush detergent ni. So Ani rasa macam Ani nak cuba makeup brush ni. Macam banyak juga. Macam sikit je Ani tengok banyak ke tak. Dia tak ada bau. Dia macam odorless. Okay, dia 80ml. And Ani tengok orang pakai, orang kata bagus. Dia ada banyak pilihan. Tak silap ni ada 3 jenis makeup brush. Dia makeup brush, spun puff brush. Puff brush yang kita punya puff tu kan. Yang tu pun ada lain. Tapi Ani tak tahulah kalau pakai makeup brush ni boleh ke tak guna untuk puff tu juga. Okay, so nanti kalau ada masa Ani akan bagi feedback macam mana benda ni, okay. So ini benda first, makeup brush detergent ni. Harga dia biasa, harga dekat Daiso RM5.90. And next barang Ani beli ni, ni book stand. Ni untuk adik Ani sebenarnya. Dia ada banyak choice. Ada yang warna pink lah, semua-semua lah. Harga pun RM5.90 lah. Barang seterusnya Ani beli, tada, ini ini brush biasa, buat brush makeup. Ani beli sebenarnya untuk macam contour macam tu. Tapi Ani tak tahulah sesuai ke tak. Untuk contour, Ani cari brush untuk contouring dengan untuk highlight. So ya ni, sesuai kot sebab dia macam nipis. Tapi Ani tak tahulah bagus ke tak. Cing-cing-cing macam tu. Sebab dia nipis, so macam nampak tak dia punya, nampak tak dia punya brush ni macam nipis. So macam sesuai untuk contour and highlight. Yeah. Okay, harga dia RM5.90. Dia ada banyak juga, ada yang untuk foundation. Tapi dekat sini dia tulis foundation brush ni. Tapi Ani rasa boleh je pakai untuk contour-contour semua tu, okay. Next, barang yang Ani beli. Ani beli ini. Biasalah student, kalau tak beli barang yang tak ada kaitan dengan student tak sah, okay. So ni sticky note. Ani beli sebab warna dia macam cute je, warna hijau macam tu. Warna dia cantik, tapi macam ni pun RM5.9. Tak tahulah berbaloi ke tak. Oh, tapi dia tebal lah. Boleh tulis ke tak ni? Ani tak tahulah, tapi cantik. Sebab warna dia. So Ani terbeli benda ni dengan harga RM5.90. Dia rasa macam tak patut kot korang beli. Ani beli sebab Ani terpedaya dengan kecomelan dia. Ada, tak silap Ani kalau yang ini dia tulis kat sini, ini jenis monotone. Monotone. Maybe boleh tulis atas dia. Tapi kalau macam ni selalunya macam kalau kita tulis pakai pen dakwat basah, dia akan hilang. Macam dia akan cepat rosak. So, tak tahulah apa Ani akan guna. Ani akan guna untuk apa sticky note ni. Nanti kita tengok macam mana, okay. Next, barang yang Ani beli. Yes, Ani nak tunjuk kat korang Ani beli barang ni. Ani beli ni, pen. Tapi ni bukan pen. Ini, dia macam dia punya nama, okay. Conductive Fiber Stylus and 2 Color Ballpoint Pen. Pen ni dia untuk phone. Untuk phone, untuk smartphone, untuk sekejap, let me baca. Dia untuk smartphone lah basically. Untuk smartphone ataupun tablet korang. Ani tak tahulah dia boleh pakai ke tak untuk phone Ani. So jom kita cuba. Hari ni RM5.90 sebab Ani kan edit Ani punya thumbnail guna phone. So Ani kan, kalau korang ada tengok Ani punya video yang Ani buat tutorial thumbnail Ani tu, link dia kat sini. Kalau korang ada tengok video tu, nanti Ani akan tunjuk link dia, okay. Korang klik lah mana ni ke ni, tak ingat. Okay, nanti Ani akan letak link dekat sini. Kalau korang belum tengok, korang tengok video thumbnail Ani tu. Dekat situ Ani ada cakap yang Ani susah untuk buat apa, garisan-garisan dot-dot tu. Sebab kita guna tangan kan. So Ani beli pen ni. Okay, basically pen ni. Tapi Ani tak tahu boleh guna ke tak. Harap-harap okay lah, okay. So jom kita cuba.
So dia kata twist in the direction of one for the. Oh, dia ada black dengan red. Dia ada dua warna. Maknanya kenapa dia ada dua warna ya? Okay, so jom kita cuba. Tak minta lah benda ni betul. Faham tak? Atas ni untuk apa? So ni boleh pusing. Eh, ni pen betul ke? Ni pen betul. Kenapa dia tak white? Kenapa dia ada tak white? Dia pen betul ke? I need try ke? Okay. Cuba letak kat sini dulu. Tapi dia ada tak white? Yelah, tak buka tu tulis kat sini dulu ni. Oh, sekarang pakai belakang ni. Oh, belakang lah. Maksud dia, depan ni dia ada dia pen biasa. Pen yang ada dak buat biasa. Okay, dia ada dua. Kalau kita pusing belah kanan, biru. Pusing belah kiri, merah macam tu. Oh, patutlah dia kata dia ada dua warna. Red ink dengan black ink. So, yang untuk tulis dekat, oh, untuk tulis dekat phone, yang belakang ni je. Ambil kan yang depan? Punyalah, kelakar. Okay, so, contoh ke? Ni. So, contoh, ni phone yang ni. Okay, so geraklah. Eh, macam mana ni? Okay, Ani try buka Ani punya Peach Art. Haa, nampak tak? Dia boleh touch-touch pakai phone je macam tu. Nampak tak? Haa, dia boleh macam tu je. Sebab Ani kan edit thumbnail ni macam ada garisan macam ni kan? Yes, so senang ni nak lukis. Wah, bestnya. Best. So, kalau korang rasa nak berminat dengan benda ni, Ani rasa okey lah nak beli dengan harga RM5.90. Warna dia pun cantik, warna pink. Tapi itulah, cuma nak cakap yang depan ni memang pen biasa. Ada warna biru and warna merah. So, untuk conductive fiber stylus, belakang ni je. Okay, so kalau korang berminat, belilah dekat Daiso harga RM5.9. Ani pernah cari pen macam ni dekat Shopee. Tapi memang harga dia macam mahal sikit. Harga dia dalam belas-belas ringgit. Tu belum campur postage lagi. So macam tak berbaloi kan. So betul korang check kat Daiso ada pen tu. Next. Barang yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Barang yang kelima dan keenam sekali, Ani sekalikan sebab barangnya sama cuma gambaran ataupun dia punya hasil cuma gambar dia tu berbeza, okey? So, tada! Ani beli benda ni. Ni apa? Block. Petite block. Nama dia Petite Block. Tapi Ani beli sebab dia comel sangat. Dia ada banyak choice. Ada banyak sangat gambar. Tapi Ani rasa dua gambar ni paling comel. Satu ni nama dia Wild Safari. Wild Animal Safari. Ini macam apa lah ni? Flamingo? Betul ke? Ani tak tahulah. Tapi macam ni nanti akan jadi. Nampak tak? Alamak, dia tak nak zoom. Ha, dia macam ni. Okay, kita kena susun-susun macam tu, okay? And ini yang kedua, dinosaur. Comel dinosaur ni. Ani macam, Ani dah lama gila cari mini block ni. Lepas ni kalau Ani berjaya buat, dia ada tunjuk cara tak? Mestilah ada kan kat dalam. Kalau Ani berjaya buat, Ani nak beli semua tu nanti Ani nak buat banyak-banyak pertanyaan nak susun. Ah, comel! Okay, so Itu je barang Ani habiskan sampai RM40 dekat Daiso. Yes. Tapi Ani paling happy untuk pen ni. Pen ni happy. Semualah happy basically. Cuma Ani macam menyesal sikit dan untuk ni lah. Kenapa Ani beli? Ani tak tahu kenapa Ani beli tapi sebab dia macam comel. Tapi tak apalah, RM5.90 untuk benda ni macam tak berbaloi. Sebab benda ni boleh cari dekat kedai buku atau dekat apa kedai RM2. Dekat Ninso,
Tapi ni beli juga dekat Daiso, tak faham. Okay, so itu je untuk video haul ni and video Ani pergi mall jalan-jalan ni. Okay, so thank you so much for those yang dah subscribe Ani. And jangan lupa komen kalau ada apa-apa korang nak komen, komen je, okay. Ani akan jawab dekat situ untuk apa-apa persoalan korang. So that's all daripada Ani. Bye, thank you. Thanks for watching. InsyaAllah ada video lagi lepas ni, so korang jangan lupa subscribe tau.